Kan yang teman aing mah ye. Aya sponsor anu ieu. Bae we atuh. Memeriahkan bagus-bagus eta bagus. Anjing yang gosip teh di kubulun nomor ka mana? Naon cenah? Oh, nomorna leutik. Baik, ini dia. Detik-detik pertama sementara satu spike lancarnya mengawali set yang pertama dari P. Namun dapat terjegal. Poin pertama 1-0 sementara ini. Ali timbang-timbang bola sejenak sementara Ali berpeluang 9 dari Tenjolaya. Eta sabi. Kemudian pindah poin nampaknya saudara-saudara. Satu floating serve angkat sementara di sana Effendi. Bagaimana satu percobaan para abang? Nampaknya baik nomor punggung 8 di sana Kevin berhasil menambah poin menjadi 2-1 kedudukan sementara ini. Yusuf mandi enggak? Roting kembali ke belakang angkat play umpan bebetan. Satu pukulan keras kembali dilayangkan nampaknya poin menjadi 2-2. Siap-siap konsentrasi penuh sementara ini. Bebet sementara sudah lakukan sementara ini umpan Dodi amankan Yusuf di belakang umpan berbahaya saudara-saudara angka 9 di sana Ali berbahaya para bom masih ada satu sentekan berbahaya saudara-saudara. Oh, berani meninggalkan posisi nampaknya Ali menjadi poin. Bebet sup kembali passing dari umpan Dodi bagaimana amankan sementara Ali keluar kembali saudara-saudara. Poin lagi diraih Besti jadi kehalangan ya awas. 4-2 Dodi angkat back spike keluar saudara-saudara amankan kembali poin. Satu pengembalian Agus nampaknya Ki Almik memang tepat sekali di tempat yang kosong dan kita perhatikan masih bebek konsentrasi akan melakukan sub kepada bola akan diarahkan passing Ali lagi passing yang kurang baik saudara-saudara menjadi 6-2. Cukup jauh apapun bisa terjadi kita perhatikan tidak. Untuk tidak ketinggalan lebih jauh nampaknya. Nah, harus ya. Halus. Maka olahraga teh halus. Meh kuat. Yang akan terjadi saudara-saudara. Kita perhatikan floating serve saja sementara Bebet amankan lagi-lagi passing yang melintir saudara-saudara. Amankan 8 di sana Kevin. Oh, kan quick spike berbahaya saudara-saudara para bot. Oh. Ini kita udah Kevin kali ini. Tuna itu tuh, kolor bodas ini. Si Kevin. Berasa gitu. Terbang tinggi di udara. Hingga mampu melakukan parabol spike yang sangat baik. Kita perhatikan Dodi. Kembang-kembang bola sejenak sementara Dodi. Posisi 3-6 poin kali ini. Amankan passing bawah Agus. Bagaimana di belakang angkat kembali. Akhirnya poin diraih kembali ini 4-6. 4-6 kedudukan. Dodi. Konsentrasi penuh Dodi. Jauh ke belakang angkat Kimong. Umpan. Bom. Sebaik kali ini. Hai. Pemain yang begitu padat jadwal saudara-saudara. Sempat diragukan tidak akan memperkuat seluruh akhirnya datang juga bro. Lebih cinta tanah air ternyata. Baik. Jump sub keras, namun sayang disayang terlalu tajam dan menunggik akhirnya
Dan ini dia pemain nomor punggung 8, Kevin Lotik, sudah lakukan passing bawah sempurna. Pukul kemenangan. Amankan Yusuf. Bagus kali ini. Ali berhasil mengumpatkan bola tanggung. Pengembalian bola dari penjuru layak. Dan poin bertambah menjadi 8-5. Lotik siap terima kembali sementara ke sana Ali. Ali. Oh. Satu passing kembali angkat bebek. Kali ini back attack nampaknya masuk. Wey. Berhasil menambah poin kembali menjadi 9-5. Lotik kembali angkat Yusuf. Amankan Dodi. Bagaimana warung 10 Aquendi di sana. Amankan Ali kembali masih bisa dirisik di belakang Ali. Agus Kes tidak mampu berbicara banyak kawannya Agus dengan satu pembelian bola tanggung nampaknya. Fendi set masih bawa Fendi umpan bebek Agus kali ini. Fendi lagi-lagi pasti yang kurang baik saudara-saudara. Fendi Hana Fendi kedudukan Agus. Timbang-timbang bola sejenak. Ini calik deh. Passing dari umpan. Bom spike kali ini. Masih bisa diselamatkan saudara-saudara para bola. Akhirnya masuk kembali dan poin diraih kembali saudara-saudara. 12-6 kedudukan. Passing bawah Effendi. Amankan Dodi Santoso. Bola sementara kali ini. Oh, sayang disayang saudara-saudara. Lagi-lagi poin menjadi 13-6. Seleksi Ali. Bisa kita hukum, Pak. Dari terlalu menghilang nampaknya dari. Masih jauh dari sasaran dan poin lagi-lagi diraih menjadi 14-6 kedudukan Sumatera ini. Masih Agus timbang-timbang bola sejenak. Floating shot. Terima passing bawah angkat Todi dan baik atau sampaikan kembali berbahaya angkat Effendi umpan Dodi pom baik Ali nampaknya berhasil kembali Ali membongkar broker handal dari Cibu nampaknya dari sub jauh ke belakang angkat Pei umpan bebek Ino oh pom kembali dan akhirnya baik nampaknya dia, poin menjadi 15 berbahaya saudara-saudara. Amankan kembali nomor punggung 6 umpan masih ada risip baik sementara kali ini angkat Imong bebek Imong masih bisa lemakan diri oh seberangkan bola sementara Dodi umpan kecoran yang sangat baik nampaknya. Very way lagi-lagi jadi pemain yang sangat menakutkan nampaknya. 16-7 kedudukan. Cek. Agus gak MS nampaknya. Tumbang-tumbang bola sejenak Agus. Angkat bola begitu tinggi. Jump shot keras. Terima sebetulnya dari Ali kali ini. Udah nyampe nampaknya. Poin lagi-lagi diraih menjadi 18-7. Cukup jauh tertinggal sementara tinggal ya di set yang pertama ini. Masih Agus KMS tumbang-tumbang bola sejenak floating shot terlalu jauh nampaknya KMS menjadi pindah poin 8-18 Ali sudah lakukan sementara oh biarkan nampaknya komunikasi yang kurang baik dua pemain dan sepuluh kita perhatikan poin menjadi 9-18 Ali angkat peri-peri, ada bebet, semis baik kembali. Peri namun dapat terjaga nampaknya menjadi 10-18. Semakin dekat sementara Mang Dadang kali ini. Floating shot, passing bawah, umpan bebet, semis baik. Dari Agus KMS namun bisa dirisik kembali
Saudara-saudara, satu tindakan penyelamatan maksudnya namun terlalu jauh dari sasaran. Kita perhatikan poin 19-10 sementara ini. Kimon angkat dari passing bawah sangat baik. Ali, ya, itu tampaknya.